Bahasanya bunyi begini. Seorang kapure malapak. Dia telah meninggal dunia. Kemudian aku tahu aku itu kalau mungkin yang terbaik sopan lo. Kita adik dia mati kita mau ikut ke kita kapal. Kemudian Pak Tanju boleh tak dia nak ikut kita? Oh. Dia asal masalah kita ini pada umur dia panggil kalau tilik saudara ni ya banyak lapis. Nah, satunya saudara insaniah, ukhuwah insaniah, persaudaraan sama manusia. Nah, waktu umum semua anak cucu ada panggil insaniah semuanya nah. Anak cucu Adam. Pada mari pula bila sampainya Rasul yang berdakwahkan menyampaikan agama, maka pecah ada yang menerima, ada yang tak terima. Yang menerima panggil ummah al-ijabah, terima agama Islam. Maka bila sama-sama terima agama Islam, tambah naik lagi ukhuwah, bukan sekadar insaniyah, ukhuwah diniyah Islamiyah. Nah, kita rekahnya ukhuwah Islamiyah. Nah. Maka masalah seorang itu dia bukan Islam asal. Lepas tu dia dengan takdir taufik hidayah daripada Allah menerima Islam. Bila dia menerima Islam, orang panggil pada asal. Minta jangan geger deh, minta jangan geger. Apabila sudah baca kitab dah jangan geger, nak turun turun gitu ya. Kita nak nak kecek nak turun Allah. Mengaji lidah tak ni ya Allah. Apa doa lama kali. Doa lama waso masa yang mula-mula. turun saja jangan dak itu geger. Tak boleh. Tak boleh. Baik balik bawah pun supalah tu. Tapi sepatutnya dia kena sudah sungguhnya. Ni tak sudah lagi ni. Nah. Lain pada raja gambar jual ubat main dulu. Bila dia habis gulung dia panggil. Habis gulung dia pasal pelita cang. Dia jual ubat lah weh. Kita pun tak ada apa lah. Nindak ni bukan pesan tu. Pesan tak sudah lagi. Cuma sudah hak baca kitab ni ada soalan. Kalau nak lagu ni kita sudah terus. Ingat nak jaga majlis malak-malak. Jangan main-main. Nah, adabnya besar nak adab ni. Adabnya besar. Tak boleh jaga ganggu orang lain. Kita nak royak apa terganggu. Nampak tu terus dengar lah tu weh. Tak boleh lah. Nak ingat tu. Nah, baik kalau dengan jumpa pondok ha, dia tu. Duk pondok dah nak cabut upu. Nak tebak air kolah. Tak. Janganlah lain kali jangan lagu ni. Itu dia. Kalau kita nak turun pun turun sebagai beradab turun gitu ya. Jadi siapa kata sudah dah. Jangan buat gitu. Tu untuk nak royak dulu kali pertama. Lepas tu akan datang jangan-jangan. Kalau tidak kita katuk terus. Sudah pakai sudah terus. Sudah. Doa siap. Tu. Kalau tidak tak erti jangan. Ya tengok ya habis ya habis ya habis habis perasaan. Ya adab besar nah, ya panggil sopan adab. jadi kita pergi sikit hasat ni apa hasat ni? Masalahnya seorang tu dia masuk Islam. Nah, jadi orang Islam. Cuma panggil mu'allah tu turut lurah lah. Pada asalnya mu'allah ni mana orang jadi berjinak-jinakkan hati kerana dia baru masuk Islam. Tu panggil mu'allah. Tapi huraian dah lebat dia sukulah.
Tapi oleh kerana tempat kita ni pakai maklum. Bila orang bukan orang Islam asal, dia panggil Mu'allah. Tak pakai beranak, cucu, cicit panggil, dia panggil Mu'allah situ. Ha, ini satu kita kena faham pula tu. Nah, ya Mu'allah ni mula-mula dia masuk Islam, baru-baru masuk Islam tu, orang panggil Mu'allafati qulubuhum. Orang yang diberjinak-jinakkan hati kerana mereka duduk liar, dia orang luar masuk Islam. Dia lalu tu kita orang Islam ada gapo pakat menjinakkan hati dia dengan ada zakat, beri zakat, ada bantu apa, bantu dia. Kalau jarang kita membaikkan dia, semoga-moga dia tak teringat lagi kepada hak asli dia. Tetap kejar dalam imej. Bila dia kejar meledah, tak panggil Mu'allah dah lah. Haa, tak ada. Tapi lurah kita sini masih panggil Mu'allah lagi. Cucur Mu'allah je tu. Ha, nak tanya sikit masuk Islam berapa? Oh, masuk Islam kau belum bini lagi. Lah ni boleh cucu dah panggil Allah lagi. Ha, tu lah kita dah tu. Ha, witi hukum. Jadi bermaknanya, bila kita tu nak pergi makan zakat atas nama Allah, tak boleh. Ha? Nah, baik. Sudah itu, mati. Nah, si Allah panggil tu, apa tanya tadi, mati. Masa dia mati, dia ada harta banyak lah. Dia duduk kerja cara dia tu, mati. Maka masa dia mati, isteri dia ada tak? Isteri ada tak? Suami ada. Ha, seorang mati meninggal suaminya. Ha, lepas tu ada anak-anak ada tak? Oh, banyak lagi kena duk kira kalau bab saka dia. Ha, tak apalah. Cuma nak sini ya. Apabila matilah si kata Mak Allah tadi tu, keluarga masih ada, baik adik ke, kakak dia ke, ibu ke masih ada dan sebagainya, pakat marilah. Ha, main-main melawak mati. Ha, situlah. Bila main melawak mati, dia basahlah kemesraan orang. Dia tak putus. Dia tak putus kemesraan orang tu. Walaupun pada awal nak marah juga setengah pada setengah. Tapi dia panggil daging darah ni tak putus. Ha, maka syarat kita benar. Tu balik-balik dia main berziarah lain ni. Ha, kalau balik kita Muslim. Kita Muslim ada jan kita. Warga kita. Nah, mati. Boleh kita pergi atas nama ziarah keluarga mati. Tapi jangan upacara agama, tak bolehlah. Ha, bagi lagi ziarah. Yang paling tak Islam tu mengajarkan bahawa rupa akhlak mulia. Mulia. Hormat menghormati. Yakni hukum zuhir. Hukum zuhir. Ha, itu. Nah, ha, dia kena hormat menghormati. Maka keluarga dia mari. Ada masalah apa? Dia nak setuh. Ada masalah apa? Anak dia. Ha? Kasih mesra dia. Tak ada masalah. Ha, gitu. Ha, cuma pesaka tu tak dapat lah. Ha, tak dapat yang panggil apa dia? Ikhtilafuddin. Kita tengok sini satu. Pak kita berhenti. Saya nak tanya sedikit cara baca Al-Quran dengan tidak ada apa dia tulis ni. Barangkalilah dengan tidak ada mat berkali ke apa. Dia tulis nung tak nung. Kalau nung kan kena macam man. Berkali tidak ada mat barangkali. Tengok depan lagi. Boleh ataupun tidak baca dengan tidak ada mat seperti surah Al-Ikhlas dan surah Yasin. Apa dia kata? Tolong hurai sedikit dengan tidak ada mat. Tu mana? Misalnya Allah surah dia. Misalnya Yasin. Ha gitu. Nah. Bah, hak baca surah Ikhlas tu mana? Seperti yang kata seperti surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah tu lah. Ha, betul mana? Dalam surah Al-Ikhlas tu dia ada mak tabi'i banyak lah. Qul Huwallah. Ha, kata dah. Qul Huwallahu Ahad. Tak ada tu, tak ada mak situ. Allahus Samad. Ha, betul Allah tu ada mak sama tu. Ha, apa dia? Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ha, betul tu ada mat yulad. Nah, wa lam yakul lahu ada mat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu lagu mana rupa?
Qul huwallahu ahad gitu berkali. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Payah macam lagu tu ada rasa. Ku mano maksud tu surat ni? Ya kena panggil dok depan ni. Ku mano wei dia mano ni wei. Oh letih lagu ni kawan. Ha. Betul Yasin tak apalah betul. Yasin. Tak ada mak. Lagu mana tak ada mak? Yasin. Yasin. Gitu tak ada mak. Nah, ya mak ni suka mak ni panjang. Bila panjang dia suka ke dua gerak. Kalau segerak tak panjanglah. Ya. Ha. Sing. Ha tu terpanggil tak tahunya ni. Ya, ha, ada dah tu. Ya, ha tu beda tu. Sin, ha tu beda tu. Ha hengonyo dia panggil kaedah dia panggil ha, lazim. Sin, ha sekue-kue banyak mana lazim tu. Ha dia kilah pula di segi kira-kira tu. Paling kue lebih ada pada mak tabi'in. Tiga apa dah? Empat apa dah? Ha tak kilah pula situ tu. Tapi lebih ada tu. Kalau hak wajib mak, kalau tertinggal mak jadi haram. Makna tak ada teralih po. Ya kerana asa. Ya, kerana Yasin kalau baca betul huruf baca apa? Ya sa. Kita heja alih betul kata kena. Abata sa. Ada itu. Ya sa. Sya. Dia pakai huruf. Tapi bila baca betul nama. Ha, ni nama apa ni? Ha, titik dua. Nama apa? Nama Al-Ya. Ha, nama dia lah tu. Ha, ni. Hak Melaka tu nama dia Sin tu nama dia. Ha, sebab dia panggil isim, sebab dia masuk alih-alih al-ya'u. Ha. As-sinun. Ha, dua-dua tu panggil huruf ya sin. Bila baca betul isim ya sin, tapi itipak gugum mat. Bila gugum mat maksudnya gugum hamzah, sebab tu tak panjang sangat. Kau dah tahu bi'i. Yasin. Cuba ada hak mak. Yasin. Ha dia kena panjang. Tapi gugur mak. Gugur hamzah. Yasin. Ha gitu ya. Ha pakai lagi. Yasin. Ada-ada tu mak tu. Yasin. Gitu ada ke baca itu? Ha? Kecek luar tak apalah. Main pakai baca Yasin. Oi. Ha kecek lagu tu. Malah ni nak jemput baca Yasin. Tapi bila baca sungguh? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada tak baca itu? Jahil-jahil buah siapa tak ada. Tebuh tu tak ada dah. Kalau ada tu luar ayat ke dia. Kecek luar tak apa main. Tawakal baca Yasin. Bila baca sungguh jangan bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alih. Yasin. Kena dah tu. Gitu. Tapi kul huwallah pula. Kul huwallahu ahad. Ada dah. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tak ada mak bunyi ke mana? Lam yalid lam yulad. Tepat-tepat yulad dia kena cepat nah. Lam yalid wa lam yulad. Ha wa lam yulad. Hingga lagi lam yalid wa lam yulad. Ada juga macam yalid yulad. Ha ni tukar yo dengan nyu. Ada lagi. Ha ni kena jaga. Betul tu tempat nak kelipar. Orang Melayu panggil kelipar. Tempat nak kelipar terlalu kita nak cepat kan? Ha. Bahkan Allah sendiri kadang-kadang gugum mak. Apa ni? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada mak tak tu sekaligus? Tak nak bunyi mana mak tu? Apa yang kata? Seriu, sepuk gitu. Ha. La ilaha illallah. Ha. Bawanya malak tu jangok kata. Ada pula la ilaha illallah. Ha tu nak jadi kalau ibtidak pula dah. Bukan la nafi tu. La ilah ada makna tu. Ha nak menyapa la ilah. Kena jaga malah la ilaha illallah. Ha kan. Cepat cara cepat. La ilaha illallah. Pas kadang-kadang kita pula terlalu dia kuat sangat yang nak masuk ho pula dah situ. La ilaha hanya ha, la ilah. Dah itu kan? Ha, dia panggil terjadi dengan zauk. Dengan zauk. Itu dia. Ha, baiklah. Jadi kalau dari segi kita nak baca, dari segi betul huruf, betul apa itu ini, ialah kita cermat bila dia main zauk. Mereka tak kira dah dia zauk hari.
Salah kata kita lupa dah. Bila mai zuk. Tekan masalah apa-apa tu, betul malak dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu dia zuk malak. Honullah, honi'i, honullah. Dia tadi dia kajadi, kajadi dah. Lepas tu duduk lah medan tu. Medan tarekat, medan apa pula tu. Nah, jadi pentingnya kalau kita baca Quran tepat yang diwajibkan panjang sekuat-kuat tabi'i, kalau kita gugur langsung terkadang dia jadi berubah makna. Nah, kalau tak berubah makna pun dia panggil jatuh satu huruf daripada huruf Quran, tak boleh hak ijmak. Nah, yulad, orang mengaji asal walada, yalidu, asalnya yaulidu. Orang mengaji kaedah, suarah. Waw jatuh antara patah dan keserah. Ibarat kata, liwuku'iha bainal adu watai. Ya waw ni, bila dia mati, we ada lah meh-meh dia sikit. Tak depan dia pun, belakang dia. Ni tak ada ni. Dulu pada dia, bagi atas. Yau. Lepas pada dia, bagi bawah. Yau li. Semua tu tak menasabah dengan dia. Tak masuk dengan dia belakang tu. Sebab dia kena buai. Kaedahnya. Dia hazafkan wa liwuku'iha bainal adu watain. Walada yaulidu. Dia hazafkan wa kerana apa? Kerana wa jatuh antara patah dan keserah. Patah tak menasabah dengan wa, ia mati. Keserah tak patah dengan wa, tak menasabah dengan wa, ia mati. Hak menasabah dengan dia, domoh. Sabit tu betul yulat, dia tak hazaf wa. Yali asalnya yaulidu. Bila masuk alat majazah, lam yaulid. Waw tu kena buai. Buai tinggal. Lam yalid. Ha. Manakala yulat. Walaupun waw mati. Tapi dulu pada waw. Ia berbaris depan. Maka bagi depan menasabah dengan ia. Sebab ia tak kena buai tu. Lam yalid. Walam yulad. Sebab tu ia tak kena buai dengan kaedah. Lepas kita buai juga. Kita kaedah kita. Mana ada yang mahu. Lam yalid walam yulad. Ha, tu kena silap tu. Dah biasa sudah. Ha. Biasa mulut lagu tu. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Jaga sikit. Lam yalid walam yulad. Ah, itu. Nah. Kerana waw tu sabit pada Quran. Waw tu. Ha, kita pergi buat tu. Ha, kita panggil gugur huruf Quran satu tu. Nah. Ialah hanya anak kata apa-apa kita buat tu. Gini dengan tahu tu. Bersih. Nah. Itu dari segi baca. Ha? Oh, iya. Jadi minyak. Minyaknya ada panggil minyak benar. Minyak kelapa. Jadi minyak apa tu? Dia menguruk. Menguruk lengah lupa gap menguruk kok lengan, menguruk kok tangan, kata gila. Tak ada masalah lah situ tu. Minyaknya suci kan? Minyaknya suci walaupun capur ke lagi minyak panah. Minyak suci semua ala kuliha. Bila suci, menguruk-menguruk sudah. Bawa mulut, tak ada maya lagi. Masalahnya tempat nak situ. Gitu. Situ tempat nak tanyanya kita orang bahasa, orang mu'min pergi ke ibadat apa itu ini. Tak ada nak tanya betul masalah sah tak sah segi minyak. Segi minyak tak ada apa pasal dia suci. Kan? Masalahnya kita ambil wuduk dengan keadaan minyak gitu. Di sini kita perlu bahas. Asalnya syarat nak sah wudu itu ialah dengan mengalir air. Syarat nak sah tu kena sayalanul ma' alal marsul. Sebab Allah Ta'ala perintah fawusilu. Iza kumtum ila salah fawusilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq ila akhir ayat. Apabila kamu nak semayang sedangkan kamu terberhadah, maka basuh kamu akan muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu serta siku-siku kamu ila mana ma'a. Baik. Jadi kalau tak panggil basuh, mereka kena mengalir. Maka bila basuh, air mengalir. Syarat nak sah lagi kena jangan ada manik daripada wusulil ma'. Jangan ada benda yang menghalang menegahkan air itu sampai kepada kulit anggota. Baik. Dengan minyak saat ni, upaya masuk dalam manik ke tak? Kita basuh tangan, ambil air. Kita sunat gosok. Kita sunat gosok. Mazhab Maliki,
Gosok tu rukun wuduk. Kalau tak gosok, tak sah walaupun rata. Dia panggil dalkun. Rukun dia ni, termasuk gosok. Ha, kita sunat. Ha, kita basuh tangan, ha, kita gosok. Ha, ni basuh, gosok. Maka, bukan manik. Ya, hak manik lah kan? Seperti minyak, ia beku. Itu bawa manik. Minyak ia beku ke? Minyak beku tu colek pak. Kadang-kadang lekat dia kuku, dia tepek-tepek. Itu minyak ia beku. Hak tu bila kita basuh, dia tak senang je air. Kena? Jadi manik daripada air sapa kepada kulit ia dibasuh. Adapun minyak kita duduk lomo gini ni, dia panggil bukan manik. Nah, tu dia. Lepas tu, oh, berasa tak sedap. Tak sedap, sapu dulu minyak tu tu, baik. Nak wis sedap kak. Tu dah. Nah, lepas tu, bermuat jangan-jangan tu, biar kering diri dia. Ha, tapi dah kita nak semaya selalu dah ni. Tak ada apa ambil semaya. Ha. Minyak. Minyak yang cair itu tidak menjadikan manik. Ha, jadi kanya minyak yang beku. Itu dah. Ha. Iya. Iya. Ha. Oh, tu dia. Nam deko kok ana tak ada masuk. Neko tak ada masuk surga. Jadi kena masuk neko dulu baru deko. Tu. Nak masuk dulu ano. Begini. Mano di segi unek-unek ke? Unek-unek orang ni salah dengan unek-unek. Kerja dia ni salah unek-unek. Tapi bila unek tu apa yang mari, ada kena apa-apa diampunkan. Gitu. Asal orang ni masih lagi yang salah. Tapi bila dia ada satu amalan dia tu, nah, ini sahabat situ dia tu daripada dimerdekakan. Asal nama tu nama salah-salah, tapi dengan sebab ada satu sebab cabut nama tu baik. Bukan nanti merdeka, nanti masuk merdeka tu nanti akhirat tu. Tengok kan boleh puasa ke tu. Kan ya, boleh puasa lah. 10 yang pertama dia panggil apa pula? Dia panggil apa? Ha. 10 yang kedua. Ha? Keampunan. 10 yang pertama rahmat. Bila masuk 10 yang kedua keampunan. Ha, keampunan apa? Kesalahan kita tak ada salah kan? Tapi bila masuk diampunkan. Bila apa kita salah dihapus pun tak ada masalah lah. Lepas tu masuk 10 yang ketiga. Ha, itukum minan nar. Ha, gitu. Tak ada apa lah. Ha, itu dia.